السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني عزكم الله، pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita kepada jalan Islam, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana agama yang hak adalah agama Islam. Tidak ada agama yang hak kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Akhwani azzakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang wasaya atau wasiat-wasiat Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasiat tersebut di dalam Al-Qur'an, menunjukkan keagungan wasiat ini dan menunjukkan kemuliaan dan kedudukan yang mulia Luqmanul Hakim, juga menunjukkan tentang pentingnya para orang tua berwasiat kepada anak-anak mereka, juga menunjukkan pentingnya mendidik anak, terutama yang berkaitan dengan akidah, kemudian yang berkaitan dengan akhlak dari semenjak kecil. Itulah isi ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Luqman. Bahkan dijadikan ayat-ayat ini masuk ke dalam surah bernama surah Luqman. Dan ini menunjukkan pentingnya masalah ini, pentingnya wasiat, pentingnya nasihat di dalam agama. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Beliau sampai ulang 3 kali. Para sahabat mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, liman?" قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Yaitu nasihat bagi Allah, bagi Rasulullah SAW, bagi kitab Allah, bagi para pemimpin muslim, dan bagi keumuman kaum muslimin. Dan hadis ini kalau kita bahas cukup panjang untuk itu. Tapi hadis, potongan hadis yang pertama ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasiha sampai 3 kali, menunjukkan tentang pentingnya nasihat.
Rasulullah sampai mengatakan ad-dinu an-nasihatu. Seakan-akan beliau mengatakan agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah wasiat. Agama itu adalah pesan. Seperti Rasulullah SAW katakan tentang wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti amalan haji atau rukun haji itu hanya wukuf di Arafah. Tapi wukuf di Arafah itu adalah bagian daripada rangkaian ibadah dalam haji yang sangat-sangat penting. Demikian juga nasihat, berwasiat yang baik kepada orang-orang yang kita cintai, itu termasuk masalah yang penting sekali dalam agama. Oleh karena itu banyak para pemuda kita di zaman ini yang mudah menyimpang dari agama Islam, menyimpang dari kebenaran, karena dari kecil kita tidak pernah didik dia akidah, tidak pernah diwasiatkan akidah. Orang tua tidak memberikan pesan kepada mereka tentang agama. Rasulullah SAW seperti di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menasihati Ibnu Abbas ketika masih kecil. Ya gulam, sabda Rasulullah SAW, wahai pemuda atau anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku mau mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini penting para orang tua. Para orang tua harus dari semenjak dini mengajarkan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah SAW, tentang Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah satu-satunya, tentang tauhid Allah, tentang bahaya kesyirikan. Dan itu ada di dalam pesan-pesan dan wasiat Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala beritakan wasiat ini dalam Al-Qur'an, menunjukkan keagungannya, menunjukkan pentingnya, agar para orang tua, kalau kita menginginkan anak kita menjadi yang anak yang saleh dan salihah, maka kita harus wasiatkan mereka dengan kebaikan dan agama ini dari semenjak kecil. Dari semenjak kecil. Karena sebagian para orang tua kadang-kadang begitu diajarkan agama anaknya, diajak serius untuk belajar agama, dia bilang, oh dia masih kecil, biarkan dia. Kadang-kadang sebagian karena dianggap lucu anaknya, kalau dia pukul orang tuanya, ah, pukul bapak, dipukul. Kalau dari kecil seperti itu, suatu saat dia besar, punya otot yang lebih besar, boleh jadi dia akan memukul orang tuanya. Jadi ini penting, karena apa yang diajarkan orang tua kepada anak ketika dia kecil itu pengaruhnya besar, kesannya besar, tidak akan pernah dilupakan. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas ketika beliau masih belia, masih kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dan ini kalimat-kalimat akidah, pesan-pesan sederhana, kalimatnya ringkas tetapi tajam dan akan masuk ke dalam hati anak kecil ini karena dia masih bersih hatinya. Rasulullah SAW katakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah pasti menjagamu. Jagalah agama Allah, jagalah batasan Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Dan ini kalau dinasihatkan, diwasiatkan kepada anak-anak dari semenjak kecil, itu akan merasuk. Kalau dia ingin dijaga oleh Allah, jagalah agama ini. Kalau dia ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama ini. Sehingga dia punya kecemburuan terhadap agamanya, kecintaan terhadap agamanya, dan dia akan membela agamanya ini, karena dengan dia membela agama ini, dia pasti bahagia di dunia dan akhirat. Jadi itu wasiat Rasulullah SAW. Ya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Peliharalah Allah, peliharalah agama Allah, batasan Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu, membelamu, mendukungmu, memudahkan urusanmu. Oleh karena itu kita melihat sekarang anak-anak itu dari kecil tidak ditalqin, tidak dituntun akidah ini, supaya dia dekat dengan Allah, supaya dia menyadari bahwa Allah yang menjaganya, Allah yang akan memudahkan urusannya,
Banyak anak-anak itu begitu dia besar, sudah kuliah, sudah kumisan, sudah jenggotan, masih bergantung kepada orang tua. Ya. Kalau orang tuanya meninggal, dia seakan-akan ikut meninggal mati sama dengan orang tuanya. Dia tidak ingat karena dari semenjak kecil tidak ditanamkan akidah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Karena sebagian mengatakan, oh dia masih kecil, berat masalah akidah. Akidah itu sesuatu yang mudah, ringan, walaupun dia kedudukannya dan nilainya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan menentukan perjalanan anak itu nanti, dia istiqamah, dan juga apakah dia akan mati di atas iman dan Islam dengan dia ditanamkan akidah dari semenjak kecil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, minta kepada Allah. Dari semenjak kecil ditanamkan anak. Minta, minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta pertolongan kepada Allah. Sehingga anak itu begitu ditanamkan seperti ini, begitu besar dia akan mandiri. Begitu dia bermasalah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia berhadapan dengan problem yang dia hadapi, dia ingat Allah dan Allah akan mudahkan urusannya. Karena dari semenjak kecil ditanamkan. Oleh karena itu para orang tua tidak boleh meremehkan apa yang dibaca anak begitu dia sudah membaca. Apa yang dilihat anak, terutama di televisi, di media-media yang ada. Jangan sampai anak kita itu belajar kesyirikan dari media-media yang ada. Dari buku-buku yang ada. Lalu dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal agamanya sendiri. Dan ini musibah besar. Para orang tua itu baru mengajarkan anak-anaknya tentang akidah, begitu anak itu bermasalah, begitu anak itu menyimpang, tiba-tiba dia murtad dari Islam. Jadi ini penting. Jadi wasiat dan nasihat itu sangat penting di dalam agama itu. Pada malam ini kita akan bahas tentang wasiat Luqman kepada putra beliau. Dan anak yang kita wasiatkan, yang kita nasihatkan, itu akan bermanfaat besar bagi orang tua begitu dia meninggal. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Rasulullah mengatakan kalau meninggal anak Adam itu akan terputus semua amalnya, terputus kesempatan dia beramal. Kecuali dari tiga perkara, dia akan dapatkan pahala. Pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Orang mewakafkan masjid dia bangun, lalu kemudian dimanfaatkan kaum muslim. Mewakafkan sumur yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin jadi wakaf. Atau hal-hal yang lain, membuat pesantren, membuat lembaga pendidikan yang dia wakafkan, yang kemudian kaum muslim belajar di sana, mengalir terus pahala kepada dirinya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu, bahkan walaupun hanya bisa mengajarkan Al-Quran, manfaatnya besar. Walaupun dia hanya bisa mengajarkan surah Al-Fatihah, yang kalau anak ini atau sekian ratus anak ini dia belajar Fatihah dari dia, nanti kemudian dia sholat setiap hari, maka pahala itu mengalir bagi dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu harus kita perhatikan tentang masalah. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Bagaimana mungkin anak itu akan menjadi soleh kalau kita tidak ajarkan dia akidah dan wasiatkan dia agama dari semenjak kecil? Bagaimana mungkin anak ini akan ingat untuk mendoakan orang tuanya kalau dia bukan anak yang soleh? Maka itu para ulama mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan awaladin salihin, bahwa anak yang soleh yang mendoakan orang. Kenapa dikatakan di situ ada sifat anak yang soleh? Karena anak yang solehlah yang akan ingat kepada orang tuanya yang mendoakan dia. Walaupun semua kebaikan yang dilakukan anak itu bernilai pahala bagi juga orang tuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Inna auladakum min kasbikum."
sungguhnya anak-anak kalian bagian dari usaha kalian. Artinya kalau orang tua itu mendidik anak dari semenjak kecil, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang berakidah, yang berpegang teguh dengan agama, yang semua amal soleh yang dilakukan anak ini, dia akan dapatkan bagiannya adalah orang tuanya. Kalau dia mewarisi kemudian anak-anak yang didik soleh terus, sampai cucunya, cucu-cucunya, itu akan mengalir kepada kakeknya yang pertama kali mengajarkan dia agama dan akidah. Dan ini penting. Jangan justru kita hanya sibuk para orang tua ini membiayai bahkan dengan biaya yang besar anak-anak kita supaya sukses dunia. Kalau dia sukses dunia, belum tentu dia akan ingat orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak itu begitu sukses dunia karena tidak punya agama, tidak paham agama, tidak belajar agama. Dia kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu orang tuanya tua, yang seharusnya dia bantu, yang dia urus, yang dia perhatikan, justru ditinggalkan. Apalagi untuk dia doakan. Oleh karena itu, anak yang soleh itu adalah merupakan usaha besar orang tua, dan itu dimulai dengan perhatian orang tua untuk memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu orang awam, tidak bisa mengajarkan agama, tidak bisa mengajarkan akidah, serahkan dia kepada ustaz, kepada dai, orang yang berilmu yang mengajarkan dia akidah yang benar. Dan itu kewajiban orang tua. Kalau tidak, orang tua itu berdosa karena membiarkan anaknya menyimpang karena sebab tidak diajarkan agama. Dan boleh jadi anak ini nanti akan menuntut orang tua itu karena tidak pernah diajarkan dan tidak pernah orang tuanya mengusahakan untuk mengajarkan anaknya agama. Orang tuanya mungkin ahli ibadah, orang tuanya mungkin soleh pada dirinya, tapi dia boleh jadi digeret ke dalam neraka karena sebab anaknya tidak pernah dia ajarkan agama dan dengan sebabnya dia menyimpang dari agama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian, tentang orang-orang yang kita pimpin, dan di antaranya adalah anak-anak kita. Wasiat Luqman al-Hakim ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Luqman mulai dari ayat yang ke-13, walaupun kisahnya dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Jadi wasiat yang pertama adalah wasiat untuk menjauhi kesyirikan. Wasiat untuk menanamkan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diwasiatkan para orang tua dari semenjak kecil kepada anak-anaknya. Wa idh qala Luqman, dan ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia dalam keadaan menasihatinya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dan terbesar, tidak ada yang lebih besar daripadanya kepada Allah, yaitu kezaliman seorang hamba kepada Allah dengan menyekutukan Allah di dalam ibadah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kekal di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah, sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan diharamkan atasnya surga dan dia pasti masuk ke dalam neraka. Dan itu adalah tempat yang terburuk baginya. Waliyadu billah. Oleh karena itu, wajib kita wasiatkan anak-anak kita untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu, yang kaitannya dengan ayat ini, alladzina amanu, itu disebutkan di dalam hadis sahih penjelasannya oleh Rasulullah SAW, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, yaitu rasa aman dari azab Allah di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah di dunia ini. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, sahabat memahami kezaliman itu perbuatan dosa. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah. Ya Rasulullah, kalau orang yang mendapatkan, seakan-akan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang yang mendapatkan rasa aman dari azab Allah, dan dia akan diberikan hidayah di dunia itu, hanya orang yang beriman dan tidak dia berbuat zalim, tidak berbuat dosa, maka siapa yang tidak berbuat dosa? Ayyuna la yadhlimu nafsah. Siapa yang tidak berbuat dosa? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, laisa alladhi kama tadhunnun, bukan itu yang kalian kira yang dimaksudkan oleh ayat ini. Alam tasma'u qawla al-'abdi as-salih Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Jadi bukan itu yang dimaksudkan dengan ayat itu, bahwasanya orang yang beriman lalu tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, artinya tidak berbuat dosa, bukan itu dimaksudkan bahwa dialah yang akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hidayah. Apakah kalian tidak mendengar perkataan hamba yang soleh yaitu Luqman ketika berwasiat kepada anaknya mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud ayat tadi itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Itulah yang dimaksud. Oleh karena itu orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhid dan keimanannya dengan kesyirikan, walaupun dia berbuat salah, walaupun dia berbuat dosa, boleh jadi dengan sebab rahmat Allah dan ampunan Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya, walaupun dia punya dosa sepenuh bumi ini. Yang penting dia beribadah dan mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsi dan dalam riwayat Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang pada hari kiamat kepada aku dengan dosa sepenuh bumi ini, tapi engkau datang dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepada aku, kepada Allah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Dan ini keutamaan tauhid, keutamaan menghindarkan diri dari bahaya kesyirikan. Oleh karena itu wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting bagi anak-anak kita, agar mereka terhindar dari kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam ibadah dan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang beriman dia perhatikan wasiat ini. Kemudian wasiat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ini perhatikan, dalam beberapa ayat digandengkan ibadah kepada Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik kepadanya, digandengkan dengan berbakti kepada orang tua. Ini sangat penting. Orang ketika dia mentauhidkan Allah, seorang mukmin perhatikan berbakti kepada orang tua. Yang ini banyak dilalaikan oleh sebagian kita kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhti Allah fi sukhti al-walid. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Orang itu walaupun dia bertauhid, walaupun dia beribadah rajin, walaupun dia rajin sedekah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan marah dan murka kepada dia, karena keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua.
Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan, tetapkan agar kalian itu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap kedua orang tua wajib kalian berbuat baik. Digandengkan pentingnya berbakti ini. Oleh karena itu orang kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan selamat hidup, karena dia mendatangkan kemurkaan Allah bagi dirinya. Di sini beliau mewasiatkan, disebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tua mereka agar berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, ada sahabat yang datang hijrah dari negeri lain, dari negeri Yaman, ingin berhijrah ke Madinah dan ingin membela Rasulullah SAW. Ketika ditanya, apakah engkau memiliki orang tua atau salah seorang dari mereka, ketika mereka mengatakan dia punya orang tua, Rasulullah katakan, fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu lah fajahid, maka engkau berjihad, berjihadlah, berbakti kepada orang tua. Menunjukkan berbakti kepada orang tua itu tidak mudah. Menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Oleh karena itu seorang yang saleh dan disebut beliau itu mukhadram, yang masuk dalam tabaqah tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah beliau itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dimasukkan dalam golongan sahabat karena tidak pernah bertemu, walaupun dia beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan dia tidak bisa bertemu dengan Nabi dan berhijrah kepada Nabi, yang menghalangi dia karena dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Justru Rasulullah SAW memuliakan Uwais Al-Qarni sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dua sahabat yang mulia, yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diperintahkan, dipesankan oleh Nabi SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni sebagai pemuliaan tentang kebaktian dia kepada kedua orang tua. Oleh karena itu orang kalau ingin mudah hidup, kalau ingin dimudahkan rezeki, maka hendaklah dia berbakti kepada orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua, selama itu sesuatu yang boleh, halal, berikan, dahulukan. Bahkan dahulukan dari istri kita. Ada sebagian kadang-kadang takut kepada istrinya untuk memberikan harta kepada orang tuanya. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Dan otomatis juga ibumu. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala summa abu. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku temani, perlakukan dengan cara yang terbaik? Rasulullah jawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Dua kali disebut. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang keempatnya baru dikatakan, bapakmu. Jadi harta dan diri kita ini milik orang tua kita. Kalau dia minta, tidak ada hak kita untuk. Nah, jangan sampai kita takut sama istri. Dan para istri tidak boleh diikut campur tangan urusan suaminya tentang harta yang dia berikan kepada orang tuanya. Karena kalau kita ingin mudah di dalam keluarga, bahagia dalam rumah tangga, dan diberikan kemudahan rezeki, dan agar menjadi seorang istri yang baik, yang dimuliakan oleh suami di dalam rumah tangga, bantulah suami Anda sebagai seorang istri berbakti kepada orang tua. Jangan sampai suami itu takut kepada Anda. Ini musibah besar. Ya, para suami itu ya kayaknya perlu diganti itu kalau takut kepada istrinya.
dan tidak boleh urusan rumah tangga itu diserahkan kepada istri. Yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu suami laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Hadis ini bukan merendahkan wanita, tidak. Tapi ini penegasan Nabi menempatkan masing-masing hamba Allah. Laki-laki di mana tempatnya, wanita di mana tempatnya. Oleh karena itu kalau ada keluarga, suami itu kalah, takut sama istri, musibah itu keluarga. Dan kalau istri ingin bahagia di dalam rumah tangga, dia ingin jadi kepala rumah tangga, menakut-nakutin suami, jangan harap dia akan menjadi istri yang bahagia dalam rumah tangga. Jadi masing-masing harus tahu kedudukannya. Suami wajib memuliakan istrinya, menjadikan dia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan. Tidak boleh disakiti, dia harus disayangi. Dan banyak hadis yang menunjukkan itu. Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi orang itu walaupun rajin salat, rajin sedekah, tapi dia jahat kepada istrinya, dia bukan laki-laki yang baik. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika ada sebagian orang yang memukul istrinya, Rasulullah mengatakan, ulaika laysu bikhiyarihim. Mereka ini bukan laki-laki yang baik, yaitu orang-orang yang suka memukul istri, menyakiti istri. Tapi para istri harus tahu porsi dia, kedudukan dia. Jangan pernah melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Justru dia harus bantu suaminya berbakti kepada orang tua. Dengan itu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kebaktian kepada orang tua ini banyak dalil dari Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Kemudian ayat selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ini masih berkaitan dengan kebaktian orang tua. Kebaktian kepada orang tua itu wajib, seperti kita jelaskan tadi. Tapi kalau orang tua itu mengajak kita untuk melenceng, berbuat syirik kepada Allah, dia menyuruh kita untuk berbuat kekufuran, mengajak kepada kemusyrikan, maka tidak boleh kita taati. Tapi tetap kita perlakukan di dalam kehidupan dunia ini dengan perlakuan yang baik. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau masuk Islam, meninggalkan kesyirikan, ibunya justru tidak mendukung dia. Bahkan dia mogok makan, mogok minum, mengancam dia akan membiarkan dirinya tidak makan dan minum sampai mati. Apa kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau seorang yang berbakti kepada orang tua. Wahai ibuku, andaikan engkau punya 100 nyawa dan dia keluar satu demi satu nyawa ini, ya, agar aku meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan pernah ikuti. Artinya kita berbakti kepada orang tua, iya, hatta dia musyrik, hatta dia kafir, hatta dia bukan muslim, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua, berlemah lembut kepada dia, berikan harta yang kita berikan kalau dia butuhkan. Tapi urusan agama, tetap kita, urusan kita adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar, dan tidak ada yang lebih besar dari maksiat kepada Allah, daripada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, jikalau ada satu misqal habba, satu biji zarrah, ya, dari kebaikan yang ada
misalnya di dalam tanah atau di dalam bebatuan, atau dia di langit atau dia di bumi, ya pasti Allah datangkan. Artinya sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebiji dzarrah dari kebaikan pasti dia akan lihat di akhirat. Tidak akan sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan jadinya. Demikian juga sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan pasti dia akan lihat keburukan itu di akhirat kelak. Kemudian diajarkan selanjutnya yang berkaitan dengan adab, akhlak. Ini penting. Lihat di wasiat Luqman ini, wasiat Luqman ini pertama berkaitan dengan akidah, kemudian diakhirkan dengan adab, menunjukkan pentingnya dua hal ini. Dan itulah dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, ikrar tauhid, kalian pasti akan menang, kalian pasti akan bahagia, pasti kalian sukses. Kemudian juga Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, akhlak manusia. Ya, dua hal ini penting, akidah dan akhlak. Akidah apa yang menancap di dalam hati dan keyakinan kita. Akhlak apa yang tampak di dalam muamalah kita. Orang kalau baik hatinya pasti dia baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa sungguh di dalam jasad manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik akan baik semua jasad, perilaku, amalan dia akan baik. Kalau dia rusak maka akan rusak semua jasad, amalan, lisan dan sebagainya. Ketahuilah bahwa segumpal daging adalah hati. Hati ini akan baik kalau dia diisi dengan akidah yang benar, dengan tauhid, kalau dia bersih dari kesyirikan. Tapi kalau ada kesyirikan, akidah yang batil dalam hati, maka itu tidak akan melahirkan akhlak yang mulia atau kebaikan di dalam amal. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan masalah ini dan detail tentang ayat ini bisa kita baca juga. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai putraku, dirikanlah salat dan perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya itu adalah perkara yang wajib, artinya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk salat. Salat ini penting. Setelah akidah, jaga salat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan menjelang beliau meninggal, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat dan yang berkaitan dengan budak-budak kalian. Kemudian ayat selanjutnya, mudah-mudahan jamaah sekalian yang hadir sini melanjutkan baca ayat ini dan perhatikan apa pesan-pesan yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim terhadap putra beliau. Ini disebutkan oleh Allah sebagai pelajaran besar bagi kita para orang tua untuk memperhatikan akidah anak-anak kita, akhlak anak-anak kita, supaya mereka tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa mungkin menyempurnakan penjelasan tentang wasiat-wasiat Luqman ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat walaupun sedikit, dan semoga ini menjadi sebab hidayah dan ketetapan hati bagi kita untuk menjaga tanggung jawab kita kepada Allah tentang urusan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus yang tertinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memandang wajahnya yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang wasiat Luqman di dalam surah Luqman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
ولا تصعر خدك للناس, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. ولا تمشي في الأرض مرحا, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang perilaku atau adab-adab yang buruk, yaitu diantaranya adalah yaitu sifat sombong. Karena sifatul kibr atau kibriya, jadi ayat ini menunjukkan tentang larangan untuk berperilaku atau bersifat sombong. Karena sifat sombong atau kibr atau kibriya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diambil atau disifatkan atau bersifat dengannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengazab iblis karena dia sombong. Demikian juga siapa saja yang berbuat sombong. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai faman naza'ani fihi 'adzabtuhu bin-nar. Kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang ingin mencabutnya dariku maka aku azab dia dengan neraka. Maka itu orang yang sombong sulit menerima kebenaran. Orang yang sombong itu dibenci oleh manusia. Orang yang sombong itu dia tidak akan bisa menghargai orang lain. Para ulama mengatakan la yanalul ilma mustakbirun wa mustahyin. Tidak akan mungkin mendapatkan ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama orang yang sombong dan juga orang yang pemalu di dalam menuntut ilmu. Malu itu sifat yang mulia. Kalau itu menjadikan orang itu malu dari berbuat maksiat kepada Allah. Tapi ada malu yang tercela, yaitu malu berbuat kebaikan, malu menuntut ilmu, sehingga para ulama mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, orang yang sombong dan orang yang pemalu. Ngaji Al-Quran malu, ya, merasa diri sudah tua, dia tidak bisa baca Quran, tidak tahu ilmu syar'i, dia malu menuntut ilmu. Tidak akan pernah dapat ilmu orang seperti ini. Dan juga orang yang sombong. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi itu namanya kesombongan. Oleh karena itu orang yang menolak kebenaran, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, walaupun dia menampakkan dirinya sopan, berakhlak mulia, tapi dia menolak dalil, menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi, dengan tanpa dia memiliki hujjah, maka orang ini sombong, walaupun dia berkata lembut. Karena tidak ada kesombongan, dari kesombongan yang hakiki, ketika orang itu mau melawan Allah dan melawan Rasulullah SAW. Karena wajib orang-orang beriman, taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, baik orang beriman laki-laki ataupun wanita, jikalau Allah dan Rasul sallallahu telah memutuskan suatu perkara, lalu dia memiliki pilihan selain dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Demikian juga Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus pada apa yang mereka perselisihkan,
lalu mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka perasaan berat, perasaan keberatan, ya, perasaan menolak terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan mereka menerima berserah diri dengan berserah diri dan menerima dengan sebenarnya. Jadi itulah orang-orang yang beriman, taslim, berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh kita mendahulukan akal, mendahulukan perasaan dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang menolak dalil Al-Quran dan Sunnah yang jelas, berarti dia termasuk orang yang sombong, walaupun dia berlemah lembut dalam ucapan dan kata-kata. Dan ini penting. Dan wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, ya, sama seperti tadi, karena itu tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, bagi makhluk Allah untuk sombong, karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, oleh karena itu kita wajib jauhkan sifat-sifat buruk ini. Di samping kita berakhlak yang mulia, kita jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Karena akhlak yang mulia itulah yang menjadikan kita dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling dekat majlisnya, tempatnya nanti dari aku, dari Rasulullah SAW di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, atau orang yang baik akhlaknya. Jadi akhlak itu menjadikan kita dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kemudian wasiat yang terakhir, yaitu bersikap tawadhu, rendah diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, waqsid fi mishyatika waghdud min sawtika inna ankara al-aswati la sawtul hamir, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, ya, artinya jangan gerasak rusuk berjalan dengan penuh kesombongan, membanggakan diri dan sebagainya, ya, waghdud min sawtik, dan lunakkanlah suaramu, jangan bersikap kasar, jangan bersuara kasar, suka membentak, suka mencaci maki, apalagi kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu bukan sifat yang mulia, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, dan itu termasuk sifat-sifat yang tercela, bersikap kasar. Bahkan Allah peringatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau kasar, keras hati, niscaya mereka akan lari dari engkau. Dan ini penting juga di dalam rumah tangga, atau sikap kita kepada orang tua. Tidak boleh kita bersikap kasar kepada orang tua, berkata cih saja, ya, itu tidak boleh, dosa besar, ya, durhaka kepada orang tua. Bagaimana kalau orang itu mencaci orang tuanya, bahkan waliyadzubillah memukulnya mungkin. Demikian juga kepada istri, ya, harus kita berkata dengan lemah lembut, memanggilnya dengan panggilan yang dia cintai, ya, bukan mencaci maki, bukan membentaknya, ya. Dan ini adalah sifat-sifat yang buruk yang justru Rasulullah SAW katakan orang seperti ini adalah orang-orang yang buruk manakala mereka bersikap kasar kepada pasangannya, kepada istrinya yang lemah, ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mendengar ada sebagian yang memukul istrinya, ya, Rasulullah SAW didatangi rumahnya oleh wanita-wanita di Madinah karena dipukul oleh suaminya. Rasulullah SAW marah, kemudian beliau mengatakan, ulaika laisu bikhiyarihim, mereka ini bukan orang-orang yang baik. Jadi oleh karena itu kita harus bersikap lemah lembut, dan orang yang paling cocok menerima sikap lembut kita adalah orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Kemudian
Allah mengatakan, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, disamakan dengan hewan, waliyadu billah, yang tidak berakal, ya, yang tidak beragama, dan himar. Ya, orang-orang Arab dulu, kalau sudah diserupakan orang itu dengan himar, dengan keledai, ya, itu adalah penyipatan yang buruk sekali. Ya, jadi orang Arab kalau sudah marah dulu, ya, dia akan mencela orang itu dengan mengatakan, ya, bahwasanya, yakni kamu itu lebih buruk, anta syarrun min himari ahlik, kamu lebih buruk daripada keledai keluargamu. Kalau sudah dibilang keledai itu sudah waliyadu billah. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran, kama salil himari yahmilu asfara, seperti himar, himar yang membawa apa namanya kitab-kitab, ya, dia bawa kitab tapi dia tidak bisa baca, tidak bisa paham. Itulah orang-orang yang memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Nah, demikianlah apa namanya beberapa wasiat Luqman, dan terakhir ini tentu yaitu tawadhu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pasti mengangkat derajatnya. Pasti diangkat. Orang kalau diingin dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, dia tawadhu. Jangan dia menyombongkan diri. Orang kalau sudah di majlis dia merasa dia lebih pintar dari orang lain, lebih dari orang lain, itu menyelisih sifat tawadhu dan itu sifat sombong. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, "Tidaklah aku berada di suatu majlis kalau aku di majlis itu merasa orang yang tidak lebih baik dari mereka, melainkan aku merasakan bahwa Allah mengangkat derajatku dan memuliakan aku. Tapi tidaklah aku berada di suatu majlis yang di majlis itu aku merasa bahwa aku lebih baik dari mereka, melainkan Allah perlihatkan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala merendahkanku." Oleh karena itu orang kalau ingin dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia tawadhu kepada manusia, tawadhu kepada Allah dengan menerima dan berserah diri pada apa saya diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Tawadhu kepada manusia, jangan menyombongkan diri, jangan merasa lebih daripada orang lain. Dan orang-orang yang tawadhu dicintai oleh manusia, orang-orang yang sombong dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh manusia. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita kalau mau lebih meluas, kita baca tafsir Al-Quran dan juga penjelasan dan tulisan para ulama yang berkaitan dengan tafsir daripada wasiat Luqmanul Hakim seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sini ada beberapa pertanyaan. Apakah ketika istri melakukan kesalahan setelah dinasihati suami, setelah dinasihati, Ustaz, apakah ketika istri melakukan kesalahan setelah dinasihati suami mendapatkan dosa? Mungkin maksudnya kalau istri itu berbuat dosa dan suaminya menasihati, apakah suaminya juga berdosa? Ya tidak, kecuali kalau suaminya itu membiarkan, tidak menasihati istrinya berbuat dosa, maka suaminya ikut juga mendapatkan dosa. Karena itu kewajiban dia untuk menasihatinya. Karena itu para suami, nasihati istri kita. Ya, nasihati. Dan jangan berhenti menasihati. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Terus kalian berwasiat dan menasihati wanita dengan kebaikan. Ya, karena istri kita itu mereka lemah, butuh dinasihati terus. Jangan bosan menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Doakan dia agar menjadi seorang wanita yang salihah, istri yang salihah. Dan para istri agar taat kepada suami. Karena kalau istri wanita itu ingin mudah masuk surga, itu gampang kalau mereka betul-betul dia jaga empat hal. Rasulullah SAW bersabda,
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Kalau seorang wanita itu menjaga salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, kelak di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Oleh karena itu jaga ini para wanita. Ini cara yang paling mudah untuk masuk surga. Jangan sampai maksiat kepada suami. Jangan menentang suami. Taat kepada suami selama suami itu mengajak kepada kebaikan. Selama dia tidak mengajak kepada perbuatan maksiat. Wajib taat. Rasulullah SAW bersabda, "Law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suami. Karena besar haknya. Jangan sampai suami kita itu jadi penakut sama kita. Ya. Begitu dia di luar jadi jenderal, masuk ke suami dia jadi marmut. Ini musibah. Ya, oleh karena itu para istri harus menjadikan suaminya itu sebagai pemimpin. Tadi kita sebutkan hadis sahih dalam riwayat Bukhari, hadis Abu Bakrah, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan berbahagia suatu kaum, tidak akan. Rasulullah katakan tegas, tidak akan berbahagia suatu kaum, suatu keluarga, suatu kampung, suatu komunitas yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada wanita. Jadi para ibu-ibu tidak boleh kudeta kepada suami. Haram hukumnya. Mau jadi pemimpin, mengatur suami, dia yang menjadi kepala rumah tangga, yang mengatur segalanya, itu tidak boleh. Kalau ingin bahagia di dalam rumah tangga, jadilah istri yang taat. Suami juga wajib berbuat baik, lemah lembut kepada istri, dan tidak boleh kasar kepada mereka, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan ini penting. Jadi bisa balance, seimbang. Wajib seorang wanita taat kepada suami dalam taat kepada Allah. Wajib seorang suami memuliakan istrinya. Dan tidak boleh, haram hukumnya, seorang suami menghinakan istrinya, menjelek-jelekkan istrinya. Ya, kadang-kadang orang itu, ya, yang lebih indah dia lihat itu bukan istrinya. Ya, kayak orang bilang, selalu rumput tetangga itu lebih bagus. Ya, ini orang yang kufur nikmat ini. Suami yang kufur nikmat terhadap istri. Padahal boleh jadi, tidak ada mungkin perempuan yang mau sama dia kecuali istrinya saja. Ini musibah ini. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh kufur nikmat. Istri juga tidak boleh kufur nikmat. Kebanyakan para wanita itu masuk ke dalam neraka disebabkan karena kufur nikmat, kufur terhadap kebaikan suami, seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus nasihatkan, saling menasihati, suami menasihati istri, istri menasihati suami, karena kita ini manusia, ada kealfaan, ada kekurangan, ada kesalahan, dan kita di dalam rumah tangga suami istri itu saling menyempurnakan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi utama daripada pakaian? Menutupi aurat, menutupi aib. Jangan justru yang paling pertama mengumbar aib pasangannya itu adalah pasangan kita sendiri. Istri yang paling dulu sebarkan aib suaminya. Suami yang paling pertama kali menjelek-jelekkan dan mengumbar aib istrinya. Waliyadzubillah. Padahal Allah jadikan mereka pakaian bagi satu sama lain untuk menutup aurat mereka. Jadi ini penting diperhatikan. Dan insya Allah rumah tangga itu akan berkah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, lihat gambaran sederhana rumah tangga yang walaupun dia hanya bisa dia makan untuk hari itu saja, kalau di situ dilandaskan dengan iman, ketakwaan, pasti dia bahagia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi,
yajidu quta yaumihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Barang siapa yang berada di waktu pagi di dalam rumahnya dalam keadaan dia aman, dia tenang, aman, mu'afa fi jasadihi, dalam keadaan jasadnya afiat, sehat, yajidu quta yaumihi, dan dia hanya dapat untuk dia makan hari itu saja, tapi dia aman, dia beriman kepada Allah, dia tenang, dia sehat fisiknya, ya, walaupun dia hanya bisa punya harta yang bisa dia makan hari itu saja. Rasulullah katakan faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, orang seperti ini seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya, dia akan jadi raja-raja, ya, walaupun hanya dia bisa makan hari itu. Itu syaratnya apa? Iman. Dia rasa aman. Nah, tidak ada rasa aman itu kecuali dalam iman. Oleh karena itu iman, lihat potongan huruf. Iman dan aman itu usulnya ada 3 huruf itu. Hamzah, mim, dan nun. Iman, aman. Tidak akan ada keimanan itu, ya, pada orang yang tidak ada rasa aman. Dalam artian, orang kalau dia beriman pasti dia aman, tenang. Ya, tidak mungkin tenang orang yang tidak apa? Beriman. Tidak mungkin, ya. Kalau dia beriman dengan benar, tenang di rumahnya, dia diberikan kesehatan, walaupun hanya dia bisa untuk makan hari itu saja, dia punya harta, itu seakan-akan hidupnya, artinya bahagianya itu seperti bahagianya para raja yang memiliki dunia, ya. Apalagi kalau dia kaya, apalagi dia banyak hartanya, banyak kendaraannya, banyak istrinya, apalagi, ya, itu lebih bahagia lagi, ya. Ini hanya untuk dia makan itu saja. Itu simple. Bahagia itu sederhana. Kalau ada iman. Nah, bagaimana kalau dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika anak sudah dididik agama, akidah, dan akidah dari kecil, apakah mereka masih bisa melenceng saat dewasa nanti? Ya, pertama, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan orang itu apakah dia akan dapat hidayah selamanya walaupun dia dididik dari semenjak kecil. Tapi kita wajib berdoa para orang tua, karena orang tua itu pasti dijawab doanya. Hatta dia kafir, kalau mendoakan anaknya pasti dijawab. Hatta dia fasik, orang tua itu fasikah, dia kalau berdoa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita doakan anak kita itu doa keburukan. Gara-gara tidak dikasih uang sama anaknya, kemudian dia dicela dan didoakan keburukan. Jangan. Ya. Jadi doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kisah Nabi Musa yang dididik dari semenjak kecil di lingkungan keluarga Firaun. Tapi Allah inginkan hidayah bagi dia. Allah inginkan hidayah bagi beliau dan bahkan diangkat menjadi nabi dan rasul, ulul azmi minar rusul, ya. Nah, itu tentu apa namanya, perkecualian atau hidayah yang menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan hidayah. Lihat Abu Talib, paman Rasulullah SAW, dia pamannya Rasulullah SAW, membela Nabi Muhammad dengan harta, dengan nyawanya, membela agama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia meninggal, meninggal tidak di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga kisah sebagian istri para nabi, ya. Istri Nabi Lut, ya, tidak mengikuti suaminya. Ya, demikian juga Nabi Nuh alaihi salam, istrinya tidak mengikutinya, bahkan anaknya juga tidak mengikutinya. Ini semua hidayah. Tapi asalnya kalau anak itu dididik dari kecil dengan akidah yang benar, kalau suatu saat dia menyimpang, dia insya Allah pasti akan kembali. Wajib kita berikhtiar, ya, tidak boleh kita berandai-andai dalam artian wah belum tentu dia akan tetap istiqomah walaupun saya ajar dari semenjak kecil. Jangan, tidak boleh. Kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak. Kita berharap anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha, agar bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, ya, menjadi sebab manfaat bagi kita dunia dan akhirat, ya, kalau kita terus mendoakannya. Dan jangan lupa doa, ya. Ada seorang ulama hadis, ulama besar, namanya Syekh Hamud At-Tuwaijiri, itu anaknya banyak dan semua anaknya itu soleh, penuntut ilmu,
banyak anaknya. Sampai orang-orang heran bagaimana Syekh dengan kesibukannya mendidik anaknya menjadi orang yang berakhlak, menuntut ilmu dan sebagainya. Ketika ditanya beliau, beliau mengatakan, boleh jadi karena saya selalu terus mendoakan anak saya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi terus didoakan. Doakan, tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang ada, doakan pakai bahasa Indonesia. Setiap hari kita pegang anak kita, kita doakan. Ya, jangan anak itu dikasih sarapan cacian makian. Ya. Anak itu dari semenjak kecil kita biasakan, didik supaya dia tenang, supaya dia khudu, supaya dia berakhlak yang mulia. Kita doakan. Doa itu subhanallah, ya, lebih kuat, itu senjata seorang mukmin, lebih kuat dibandingkan dengan apa saja dari ikhtiar. Karena itu berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta langsung kepada Allah di samping berikhtiar untuk mendidik dia dan sebagainya. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Artinya anak sudah dididik tapi dia melenceng. Ya, pertama karena boleh jadi anak itu tidak dijaga. Artinya setelah kita dakwahi, anak harus dijaga dengan siapa dia bergaul. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya, maka hendaklah seorang itu melihat dengan siapa dia dekat. Anak kita juga seperti itu. Dan orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, sahabat itu bisa menggeret, punya pengaruh. Ya, kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, insyaallah dia akan baik. Kalau dia bergaul dengan orang buruk, dia akan cenderung menjadi orang yang buruk. Oleh karena itu jaga pergaulan. Para orang tua harus melihat, ya, dengan siapa anaknya bergaul. Lalu bagaimana mencegah agar tidak seperti anak Nabi Nuh? Dengan terus kita doakan, kita didik, berikhtiar. Kalau Allah takdirkan lain seperti anaknya Nabi Nuh, maka itu sebagai bukti ketegasan, penegasan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah nyatakan dan katakan, firmankan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terutama ibu-ibu, banyak berdoa. Ibu-ibu itu dijawab doanya. Jangan bosan-bosan mendoakan anak. Setiap hari, setiap saat, ingat anaknya didoakan yang baik. Supaya dia menjadi orang alim, supaya dia menjadi orang yang ikhlas, supaya dia memimpin agama, supaya dia jadi pendakwah, supaya dia menjadi orang yang soleh, bermanfaat, keturunannya soleh dan soleha, dan seterusnya. Setiap hari, jangan hanya dikasih uang saja, jangan hanya dikasih, setiap hari kita doakan. Ya, kadang-kadang para orang tua itu dia menganggap, merasa dirinya itu sudah bertanggung jawab membahagiakan orang tua kalau anaknya itu dia dikasih uang, dikasih pakaian, dibikin senang. Dia lupa doa. Doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Karena doa orang tua itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menghadapi anak usia 3 tahun yang belum suka diatur? Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak itu, ya, yaitu kita pegang kepala atau ubun-ubunnya, lalu kita bacakan, Allahumma inni u'iduhu, ya, misalnya anak kita kalau laki-laki, min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, baca doa ini dan sering dibacakan sambil dipegang anak itu. Insya Allah anak itu akan menjadi tenang, khudu dan sebagainya. Juga dari sebelumnya, sebelum dia lahir, ingat sunnah Nabi ketika dulu menikah, ya, ketika malam pertama jangan langsung gasak gerusuk. Iya, kan diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika baru bertemu sama istri, pegang ubun-ubunnya. Karena dia bakal menjadi apa namanya lahan untuk anak kita itu akan tumbuh. Dia akan lahir dari rahim istri kita ini. Kita doakan keberkahan. Pegang ubun-ubunnya.
dan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha ilaihi. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika bergaul, mau menjimai istri, jangan rasa gerusuk. Ada doanya juga. Bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Supaya jangan digoda oleh syaitan. Anak itu akan, kalau dia gauli istrinya, seperti dalam hadis, ketika dia berdoa dengan doa ini, ketika menggauli istrinya, maka kalau dia berbuah, ada hasil, ada kemudian dia hamil, dan kemudian anaknya lahir, anak ini tidak akan diganggu oleh syaitan. Tidak akan dimudarat oleh syaitan. Ya, jadi penting. Banyak orang ini, bahkan waliyadzubillah, anaknya jadi anak syaitan, karena tidak pernah berdoa. Ya, gerasak gerusuk. Belajar sunnah Nabi ketika sebelum menikah. Dulu ada seorang kerabat, Imam Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Datang seorang kerabatnya, dia baru lahir anaknya. Lalu dia berkata, ya Imam, anakku telah lahir, baru lahir. Aku ingin diajarkan bagaimana cara mendidik anak. Kata Imam Malik, terlambat kamu sekarang. Seharusnya dulu sebelum kamu nikah, kamu tanya bagaimana caranya supaya mendidik anak. Pertama, pilihkan baginya ibu yang apa? Yang baik. Fadhfar bidhati bin taribat yadak. Cari wanita yang dia memiliki agama. Karena kalau dia saleha, insyaallah ta'ala, nanti dia akan bakal melahirkan anak-anak yang saleh dan saleha. Jadi Imam Malik mengatakan seperti itu. Dulu sebelum kamu nikah, baru kamu minta nasihat. Pertama kamu cari bagi dia ibunya, bakal ibunya yang soleha. Karena ibu itu punya pengaruh besar. Ya, kalau ibunya itu mengajarkan dia keburukan, maka dari kecil anak itu akan dituntun yang buruk oleh Allah. Demikian juga sebaliknya. Kemudian seperti tadi, begitu menikahi wanita ini, ya ada sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan. Pegang ubun-ubunnya, baca doa yang tadi kita sebutkan, lalu doakan keberkahan supaya istri ini berkah, supaya kita bahagia sama dia, dia juga membahagiakan kita, jadi sebab kita bahagia dan seterusnya. Ya, kemudian juga begitu dia lahir, ya ketika dia lahir akikahkan dia begitu umur 7 hari, dan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan anak, insyaallah kalau kita amalkan sunnah ini, demikian juga ketika menikah. Proses menikahnya juga harus benar. Jangan pacaran, ya, setelah habis, ya, asyik masuk sudah habis, kemudian mau cari anak yang soleh. Dari mana anak yang soleh itu? Orang tuanya aja belum sah menikah sudah berbuat yang haram, ya. Kemudian begitu menikah diacarakan lagi pernikahan itu dengan acara-acara maksiat. Bagaimana kita akan punya rumah tangga berkah? Kemudian kita punya keturunan soleh dan soleha. Dari awal menikah orang tuanya sudah apa? Berbuat maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali. Ya. Oleh karena itu dari sebelumnya, dari orang itu ketika dia mau menikah, dia harus berhati-hati pilih bagi anaknya apa namanya? Pasangan. Demikian juga seorang wanita, ya, jangan sembarangan, jangan hanya lihat laki-laki ini dia kaya saja. Walaupun agamanya nol, walaupun agamanya jelek, wah nanti kalau dia bisa saya rubah, tidak. Ya, agama dan akhlaknya lihat. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jadi kalau datang kepada kalian para istri, para wali, laki-laki yang kalian ridai, kalian sukai agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Walaupun dia ukurannya miskin, tapi dia beragama, tanggung jawab, dan lihat betul-betul. Ya, jangan hanya waktu mau ketemu calon mertuanya saja baru dia berpenampilan, tidak. Dia betul-betul baik. Kalau dia bertakwa suaminya walaupun dia miskin, kalau dia menikah dengan putri kita, ya, putri Anda, ya, maka insyaallah Allah akan mudahkan urusannya dan dia pasti akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti berikan dia jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah pasti berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah berfirman, in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli. Kalau orang-orang yang mau menikah ini fakir, Allah pasti memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Dan Rasulullah mengatakan, salatun yajibu 'ala Allah aunuhum. Tiga orang yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah an-nakihul ladzi yuridul 'afaf, yaitu orang yang menikah dengan maksud untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.